العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين الدين، إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين، اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم، صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم. الضالين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Fauzi. Anak-anak, kita niatkan yang baik-baik terus ketika kita belajar, apalagi ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan, Allah memberikan pahala yang berlipat, asalkan memang itu ya, apa sajanya itu harus yang betul. Artinya kita paham itu benar ya, tidurnya orang puasa itu pun ibadah ya. Kalau kita belajar, kita niati, mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari ya menjadi menambah keimanan kita dan menjadikan kita dianugerahi ilmu yang manfaat, kita bisa menjelaskan kepada masyarakat luas, utamanya kita ke keluarga kita sendiri, kita sendiri menjadi ilmu kimia yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang kita tema kita adalah tema B3 ya. Tema yang mudah-mudahan menjembatani ya informasi di masyarakat yang kurang tepat, yang tidak benar, kita bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat mana yang betul, mana yang tidak versi keilmuan kita. Jadi jangan makin membuat masyarakat menilai ilmu kimia itu sesuatu yang suram. Ya, misalnya orang tanya ilmu kimia, kamu belajar fisika kimia apa? Waduh, angel wis, pokoknya angel. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu akan menambah surem lah orang menilai ilmu kimia atau kemudian menambah negatifnya ilmu kimia ya. Ini orang-orang kimia inilah yang membuat apa? Malapetaka misalnya melihat membuat pencemaran atau membuat polutan, nah kayak gitu. Nah, marilah kita ditakdirkan berada di jurusan kimia, mudah-mudahan kita ditakdirkan pula menjadi jalannya kebaikan dari keilmuan kimia. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu harus ada di benak kita, bukan kemudian ilmu kimia itu atau belajar duduk di jurusan kimia Win Maulana Malik Ibrahim Malang bukan untuk cari pekerjaan saja, biarlah itu jadi bonus ya Nana ya. Bukan. Jadi mewah itu manfaat. Kalau manfaat luas sekali. Nah, nanti kalau tentang rezeki itu pasti sudah apa? Sudah ditakdirkan kita dari lahir juga sudah ada rezekinya dan pastinya ya. Pastinya kalau kita nanti usaha, nah itunya kita sudah benar, Allah akan meletakkannya, mencukupkan apa-apa yang kita butuhkan itu bisa jadi sampai lebih-lebih dari apa yang kita butuhkan atau lebih-lebih dari yang kita harapkan. Bismillah, berkah, manfaat. Amin. Oke. Contohnya itu deterjen. Deterjen dianggap limbah B3 karena mengandung bahan kimia yang berbahaya yaitu surfaktan, dioder, filler, dan aditif. Ini dapat mencemari lingkungan yaitu yang berupa busa. Hal ini dapat membuat organisme di dalam air mati dan kekurangan oksigen. Lalu solusinya yaitu dapat mengurangi penggunaan deterjen yang memiliki kadar tinggi dan menggantinya dengan deterjen yang kadar rendah. Lalu pembuangan deterjen bisa ke dalam lubang WC agar tidak mencemari lingkungan. Kita tidak boleh membuangnya ke sungai, tanah, dan kolam. Jika kita membuang ke selokan, kita dapat menanami selokan itu dengan tanaman agar mengurangi pencemaran tersebut. Ya, coba diperhatikan tadi ya, seperti yang disampaikan bahwa kalau kapan deterjen bisa mencemari perairan atau mencemari lingkungan? Jadi
ada di deterjen tadi itu ada yang tambahannya itu ada yang pembuat busa, pembentuk busa biasanya dikatakan sebagai fosfat. Nah, ini kalau jumlahnya ya seperti kita nyuci itulah. Itu kemudian akan menimbulkan busa di perairan. Busa inilah yang akan menghalangi masuknya sinar matahari ke perairan tersebut. Akibatnya matahari, sinar matahari kurang masuk sampai ke perairan, ya. Maka apa-apa yang ada di dalam sana, di dalam perairan tersebut, misalnya akan terhalangi untuk terjadinya fotosintesis. Kemudian perairan itu juga akan apa di bagian permukaan atau kemudian di air yang berbola itu ya. Itu adalah tempatnya terjadinya kemarin kita sudah belajar tentang aerasi yaitu adalah masuknya oksigen ke dalam perairan. Jika perairan itu tertutup oleh busa, maka oksigen itu akan sangat kurang masuk ke dalam perairan. Nah, atau kadar oksigen di dalam perairan itu menjadi sangat turun. Ketika itu turun, pasti akan mengganggu ekosistem di perairan tersebut. Karena oksigen itu kan digunakan kalau kita adalah, kalau kita di kimia, kita pahamnya adalah oksigen dibutuhkan untuk peristiwa oksidasi. Di dalam perairan, kita butuhkan oksigen itu, perairan itu tetap butuh oksigen ya. Jangan dianggap terus kemudian, kan nggak ada orangnya, siapa yang napas di sana? Oh. Tidak hanya ikan yang butuh oksigen. Jika ada pencemaran, jika ada sampah yang kebetulan dibuang, saya tidak menganjurkan dibuangnya sampah ke perairan, tetapi jika ada, ya, perairan kita mana yang kemudian enggak ada sampahnya atau enggak ada yang terlarutnya, yang kotor. Nah, ketika itu ada begitu, oksigen inilah yang akan menguraikan. Jika tidak terurai, maka lebih parah lagi kondisinya, ya. Jika tidak terurai, maka akan lebih tercemar lagi. Memperburuk kondisi. Jadi busa yang menutupi perairan, itulah yang menjadikan masalah. Oke, tadi sudah dikatakan tidak boleh mencemari tanah. Ya. Maka salah juga ketika kita membuangnya, tadi yang disampaikan sudah banyak yang benar, tetapi ada bagian yang kurang benar, yaitu adalah membuangnya ke toilet. Tetapi ini bagus untuk apa namanya? Kita jika ada itu terjadi di masyarakat kita biar paham. Ya. Tidak boleh membuang cairan pembersih lantai ya ke dalam toilet. Kenapa? Ya kalau kepingin toiletnya cepat penuh. Ya. Karena apa? Di dalam toilet itu ada ekosistem untuk menghancurkan kotoran, ya kan? Kalau kemudian di situ ada mikroba pengurai dan seterusnya, kalau kita buangi deterjen, matilah dia. Kalau dia mati, maka kotoran yang dibuang di situ atau kalau ada pup, ya itu tidak terurai, maka akan cepat penuh. Nah, makanya di lubang-lubang septic tank itu kan ada lubang udara yang di bagian luar ya, yang di septic tanknya itu ada lubang udara untuk apa? Agar proses apa? Anaerob atau aerob, yaitu adalah proses aerob itu berlangsung aerob, peristiwa penguraian yang membutuhkan oksigen. Kalau itu tertutup, mungkin pernah dengar ada meledak ya, septic tank yang meledak. Nah, dari mana itu ledakannya? Karena ketika peristiwanya, peristiwa yang terjadi adalah anaerob, biasanya ini digunakan untuk biogas, ya, untuk biogas. Nah, kalau ini yang terjadi adalah anaerob, kemudian penguraian itu, penguraian pup ya. Kotoran itu PAB itu, ya, PAB dan PAK di toilet. Kemudian itu penguraiannya menghasilkan gas. Ya, kalau gas itu kan meskipun kita tidak bisa melihat gas, tetapi kan dia memenuhi ruangan. Kalau itu jumlahnya tinggi, sampai tekanannya tinggi, bisa septic tank meledak. Jadi ada ledakan septic tank atau ledakan tempat-tempat biogas itu ada. Jadi ada bagian yang tadi kurang tepat yaitu adalah membuangnya di toilet. Ada solusi lainnya apa kalau kemudian deterjennya? Kita orang kimia cari pendetilannya atau cari kandungan atau komposisi yang ada di dalamnya deterjen itu. Apakah dia masuk yang mudah diuraikan? Atau masuk yang tidak mudah diuraikan. Salah satu contoh yang tidak mudah diuraikan adalah adanya kandungan LAS atau linear alkyl sulfonat. Linear alkyl sulfonat tergolong yang
deterjen yang unbiodegrade, tidak bisa diuraikan, unbiodegrade, non-biodegrade, tidak bisa diuraikan oleh mikroba di perairan. Nah, inilah yang kemudian LAS ini akan memberikan akumulasi yang tidak baik, ya. Akumulasi LAS itu tadi linear alkil sulfonat ke perairan kita, dan itu akan sangat tidak baik. Oke, ya, memberikan pencemaran tentunya. Tapi tadi ada poin yang bagus, yaitu adalah memberikan tanaman air, ya, tanaman air ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ada istilah eutrofikasi, ya, nutrien di perairan cukup tinggi, kemudian ada apa, booming alga, kemudian ada juga enceng gondok yang sampai begitu lebat di perairan, menutupi perairan. Kalau sampai menutupi, ya memang seperti tadi, penetrasi dari atmosfer udara yang nggak bisa masuk, kemudian mungkin sinar matahari juga terhalang masuk, kalau booming banget, ya. Tetapi keberadaan tanaman air di perairan itu justru menolong atau mengabsorb pencemar yang ada di perairan. Ya, Masya Allah. Allah itu Rahman Rahim banget. Manusia nakal dengan membuang deterjen ke perairan, ditumbuhkanlah tanaman air yang bisa mengurangi, ya, begitu, ya, mengurangi polutan deterjen di perairan. Misalnya begitu. Ada juga yang kita tahu dari, misalnya dari kita sendiri. Saya masak nanam enceng gondok di sungai, Bu. Maka apa yang harus saya lakukan? Yaitu menggunakan deterjen anionik dan kationik bersamaan. Bersamaan itu maksudnya ini, kalau kita pakai pelembut, pewangi, ya, dan seterusnya, itu mempunyai muatan yang berbeda dengan deterjen yang kita gunakan. Sudah jelas itu, ya. Jadi ketika mereka ditambahkan bareng, atau setelah kita bilas kemudian diberikan pewangi dan seterusnya, kita akan merasakan bahwa busanya hilang. Benar enggak? Nah, ketika busa hilang itu sebenarnya yang terjadi apa? Yaitu muatan mereka bertemu dan itu saling menetralkan. Ketika itu menetralkan akan mengendapkan deterjen. Dengan cara ini sudah lumayan akan mengurangi deterjen di perairan. Jadi bukan yang lagi berbusa-busanya kita buang ke perairan, tetapi busa tadi itu setelah ada busanya kan ada deterjen sekali bilas, apa-apa multo sekali bilas, apa gitu, ya. Nah, itu sebenarnya akan mengurangi jumlah deterjen yang lari ke perairan. Itu, ya, anak-anak, diterapkan. Ilmunya diterapkan. Ada penetralan muatan ketika kita memberikan deterjen yang anionik dan kationik tadi. Artinya ketika kita udah pakai deterjen, kemudian kita lanjutkan dengan pemberikan apa, pewangi, pelembut pakaian, maka di situ ada penetralan muatan. Oke. Mudah-mudahan manfaat, ya. Amin.